petua dia kat sini ialah kita check semula. Kita dengan Allah ni bagaimana? Okay. Ketaatan kita, ibadah kita. Macam tadi Ustaz Hidayat kata husnuzan kita dengan Allah tu bagaimana? Maknanya Allah kata kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kau jalan keluar. Kita ada banyak masalah. Cuba kita fikir, dalam apa banyak masalah yang kita hadapi, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Kenapa Allah bantu kita? Cuba kita ingat balik kenapa? Mungkin ada doa-doa yang kita betul-betul panjatkan kepada Allah waktu kita susah tu, penuh keikhlasan kan, dengan keadaan yang kita sebut tu, betul-betul kita tidak mengharapkan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Itu maknanya ketakwaan kita kepada Allah. Allah pasti akan bantu kita apa juga keadaan kita. Yang penting kita kena buat satu amalan tu kerana Allah, kerana ketakwaan kita kepada Allah. Sebab itu janji Allah dalam surah At-Talaq itu tadi. Allah kata apa? Wa may yattaqillah, kalau engkau takwa kepada Allah, aku bagi engkau jalan keluar. Engkau takwa kepada Allah, aku bagikan engkau dengan rezeki yang tak pernah engkau sangka. Dan hal ini Ustaz sama tau macam dulu saya ingat ya. Saya tak tahu saya nak tinggal mana, saya tak tahu macam mana dengan rezeki saya, saya tak tahu macam mana dengan hidup saya. Tapi kemudian saya fikir, Allah tak pernah tinggalkan kau Sakinah dalam hidup ni. Allah akan tinggalkan engkau bila engkau tinggalkan Allah. Jangan sesekali kau tinggalkan Allah. Kau susah macam mana, rezeki kau sempit macam mana, Allah akan luaskan. Yang penting hablum minallah, jaga baik-baik. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.